Tiga lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing yang dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran dadah berjaya diberkas. Penahanan mereka turut membongkar aktiviti di sebuah rumah teres tiga tingkat di Bukit Gambir, Gelugur, Pulau Pinang yang dijadikan makmal memproses dadah jenis ekstasi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang, ACP Mustafa Kamal Ghani Abdullah berkata, kesemua suspek yang berusia antara 29 hingga 42 tahun itu ditahan dalam serbuan di beberapa kawasan sekitar Georgetown. Hasil serbuan, pihaknya berjaya merampas pelbagai jenis dadah, antaranya 1,470 biji pil Aramin 5, 6.2 kilogram serbuk MDMA, 23 gram syabu, 11 gram ganja serta 1.5 gram ketamin. Siasatan mendapati mereka bergiat aktif memproses dan mengedar dadah sejak 6 bulan lalu untuk pasaran tempatan. Sindiket ini telah dikesan menjalankan kegiatan mereka pada awal tahun 2021. Kita dapati mereka mempunyai kepakaran untuk memproses pil ekstasi ini dengan menggunakan mesin yang kita lihat di hadapan ini dan peralatan yang juga telah kita rampas sebagaimana yang kita lihat di sini. Turut disita sebuah kereta dan barangan kemas yang dirampas. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai kira-kira RM427,000. Kesemua suspek yang berusia antara 29 hingga 42 tahun itu kini direman bagi membantu siasatan.